Halo guys, hari ini saya kasih tunjuk apa yang sudah kena buat. Semalam dorong overtime kasih simin lantai, dan di hari pagi dorong kira buat tiang. Kita tengok hasilnya. Oke, ini dia lantai sudah siap semua, sudah siap simin. Dan sekarang dorong buat tiang. Ada yang sudah siap berdiri, pasang besi, ada yang belum lagi. Ada yang sudah taruh kotak, ada yang belum. Ini udah hasilnya. Semalam dorong overtime sampai jam 9 malam. Masih siap nih lantai. Lantai guna simin mixer. Dia ada cepat sedikit kering, so cepat keras, dan kerja pun cepat sedikit. Hari inilah yang sudah kita bilang boleh nampak, mungkin laju sedikit dalam pembinaan sebab lantai sudah siap, tidak lagi tanah licak mau berjalan. Sekarang kita di tapak deh sudah. Ya, tandas sudah siap, pasang pipe keluar air sama pipe tandasnya pipe. Cuaca pun gelap, mau hujan. Sekarang tengah hari, masa doang rehat. Ini dia anggaran hari Kamis dorang simin ni tiang. Ini hari sama besok dorang kasih ready semua. Ini badan rumah saya tinggi dari lantai, tinggi dua kaki, nampak tuh. Inilah kalau belum siap dia licak semua, pergerakan jadi lambat. Tanah licak. Ini kita pasang dua tiang tingkap sudut. Ini tiang mati di sana. Ini tiangnya. Jadi ada dua. Nah, ini ya badan rumahnya. Harap semua berjalan dengan lancar. Ya tengok. Apa-apa yang kena buat nanti. Nah, ada yang sudah siap tutup. Dia akan tutup kiri kanan. Sekarang cuaca rengai sudah, hujan turun sudah. Kerja tetap on. Sekarang kita timbang benang. Kasih lurus tuh tiang. Timbang benang. Benang mesti lurus, baru tiang lurus.
buat untuk 4 tiang depan masih belum cukup, baru sampai kayu tadi pagi. Jadi dorang derek buat terus. Yang sana hujan-hujan, setting dulu semua. Ada yang gaul simin sudah. Berdiri sudah semua, tiang-tiang. Ya, hujan-hujan dorang buat kerja. Pasang tiang di depan yang belum siap tadi tengah hari. Dorang sambung sampai petang. Dorang sambung lagi. Tuang simin dalam lubang. Kira-kira saya pingin dorang ini overtime lagi. Overtime masih siap. Main hujan dorang nih. Kerja-kerja tem hujan. Kita guna van kasih suluk. Ini bekerja tuang simin. Orang overtime kasih siap semua ni tiang. Semua tiang dorong tuang simin. Ya, dorong overtime ni hari. Sampai siap tiang. Yang di belakang-belakangnya tiang sudah siap. Di depan lagi. Lebih kurang ada 8 tiang. Ini pekerja-pekerja. Ini tahan tukul. Kulit gajah semua nih. Tahan sajok. Bagagar. Bagagar buat kerja. Inilah dikatakan. Cari makan untuk sara keluarga masing-masing. Semua sudah berkeluarga. Semua ada anak, ada bini. Anak pun tulung bapa. Diorang overtime ni pasal diorang mau kasih siap cepat sebelum diorang ambil cuti. So diorang kasih siap dulu semua. Baru dorang ambil cuti pergi raya. Sebab dorang mau balik kampung untuk beraya. Itulah. Macam manapun dorang mau kasih siap cepat-cepat untuk dorang mau menyambut raya bersama keluarga dorang. Kita pinjam nih kereta bapak. Kasih tarang dah sikit buat kerja. Sekarang ada 2 sudah kereta bikin selo. Lebih kurang sekarang ada 6 tiang lagi.